Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan latitude yang semakin tinggi ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang bertanda kuning dan peringkat kedua di kawasan yang bertanda jingga yang akan berakhir pada lewat malam nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di Kelantan, Pahang dan juga Johor dan dijangkakan keadaan lembap ini akan beransur pulih dalam tempoh 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Bintulu, Mukah, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah baik melibatkan hampir ke semua kawasan di Malaysia kecuali hujan di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Melaka termasuklah di satu dua tempat melibatkan bahagian Tawau di Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.